Puluhan mahasiswa Cipayung Plus Jawa Tengah menggelar demo di Mapolda Jawa Tengah buntut kasus suap Bintara Polri pada 9 Maret 2023 siang. Mereka melakukan aksi bisu. Puluhan mahasiswa yang terdiri dari beberapa organisasi itu menutup mulut dengan lakban berwarna hitam. Mahasiswa menyampaikan tuntutan lewat spanduk yang dibentangkan dan poster yang mereka bawa. Koordinator Cipayung Plus, Untung Prasetyo Ilham mengatakan, aksi tersebut merupakan luapan kekecewaan para mahasiswa soal kasus suap Bintara Polri. Untung menjelaskan, kasus suap Bintara Polri menjadi cermin jika Polri belum bersih. Untuk itu, Untung meminta agar Polri melakukan perbaikan. Menurutnya, Polda Jawa Tengah seharusnya bisa menyelesaikan kasus suap Bintara Polri. Untung berpandangan proses rekrutmen Polri bisa menjadi cerminan polisi saat ini. Kita kawan-kawan dari Cipayung Jawa Tengah yang termasuk dari teman-teman gerakan mahasiswa yang ada di Jawa Tengah. Hari ini kita turun aksi untuk menyuarakan bagaimana kebenaran dari ini. Kita melihat ada 5 anggota Polda Jawa Tengah yang tertangkap satu orang dengan pungli udara. Ini kami kira menjadi satu bagian yang harus kita kritik bersama dan catatan bersama bahwasanya Polri hari ini masih belum menjadi institusi yang bersih dan terpercaya oleh masyarakat. Hari ini masih jauh panggang daripada api. Maka kami menuntut dengan tegas hari ini di tubuh Polri harus dilakukan reformasi birokrasi yang jelas dalam tahap rekrutmen dalam setiap tahap yang ada sehingga tercipta polisi Polri yang jujur, adil dan bersih, tidak hanya menjadi bagian yang seperti sekarang kita lihat kasus suap terjadi di mana-mana. Nah, ini menjadi bagian yang kita tuntut. Yang berikutnya, maka kita melihat dari ini Polda Jateng telah gagal mengamankan tubuh institusinya yang mestinya steril dari tindak-tindak pungli, ternyata hari ini telah gagal. Maka kita tuntut, jika memang tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, tidak bisa membenahi tubuh Polri dengan sebenar-benarnya dan sebenarnya, copot saja Kapolda Jawa Tengah. Ini jawaban yang kita tuntut dari ini. Ini ada berapa tuntutan? Ada 7 tuntutan.